Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana cara meload data dan juga menampilkan nanti image ya yang sudah kita kategorikan ya. Langkah yang pertama kita buka Anaconda, kemudian juga kita akan menggunakan Jupyter Notebook ya. Seperti biasa, ini adalah proses setup-nya ya. Setup dari beberapa modul yang ada di Python, seperti itu ya. Import NumPy, NumPy asnpy ya. Kemudian lagi import matplotlib. Matplotlib ini untuk menampilkan gambar ya. Matplotlib, pyplot, pyplot as plt. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan juga modul OS ya. Import OS, artinya di sini modul OS ini nanti dia akan bekerja di beberapa sistem operasi seperti itu ya, beberapa artinya dia bisa berpindah antar directory seperti itu ya. Kemudian import cp2 ya, OpenCP ya, cp2, kemudian kita gunakan from tkdm import tkdm ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat directory ya, ataupun juga membuat bagaimana nanti load data itu bisa dipanggil seperti itu ya, melalui directory yang sudah kita buat. Oke, data dir, data dir sama dengan tanda petik ya, tanda petik, kemudian nanti di sini kita akan memasukkan di mana letak dari gambar itu berada seperti itu ya, ataupun juga folder file dari data yang akan kita load seperti itu ya. Oke, ini kita lewati saja dulu ya. Kemudian juga di sini kita akan buat kategorinya dari kategoris dari image yang akan kita buat nantinya, tanda petik ya, kita akan buat, kita akan sesuaikan nanti juga dengan nama foldernya ya, docs, doc, kemudian juga cat, karena datasetnya itu berkaitan dengan docs sama cats ya. Oke, Pak, tanda ini cats. Nah, sampai di sini dulu. Sekarang kita akan coba memanggil load data dir-nya ya. Di sini saya sudah menaruh datasetnya itu di D ya, di drive saya D, di drive saya D, di drive saya D di dataset pet image ini ya. Kemudian di sini sudah saya buat dua kategori antara cat sama dog seperti itu ya. Sekarang kita akan coba buka di properties ya, untuk fatnya kita ambil di sini, locationnya ini kita kopikan di sini ya, kita copy, kemudian juga kita taruh di sini ya. Oke, ininya diganti ya, artinya dia proses untuk load data. Nah, setelah itu ini kategorinya sudah kita buat. Sekarang kita masuk untuk bagaimana data itu nanti akan kita crunch seperti itu kan, kita buat ya.
kategorisnya sudah antara doc sama cat sudah, kemudian juga kita buat untuk perulangannya. For kategori ya, for kategori di dalam kategori ya, sorry. Kategori ini ya, untuk kategori ini ya kita buat, kita paste di sini ya, tanda ya, dua ya. Oke, setelah itu ini kategori ini dia nanti akan memanggil ini ya, akan memanggil folder di mana dataset tadi itu berada. Seperti itu ya. Ini untuk melakukan nanti perintahnya untuk mengambil dari data ini. Seperti itu. Selanjutnya kita tentukan fetch-nya. Fetch sama dengan fungsi OS ya, artinya bisa berpindah dalam dari fetch yang ada di OS kita, seperti itu ya, fetch. Kemudian kita coba join data dir ya, ini ya, kita ambil yang di sini, kita pastikan ya. Setelah itu dari data dir itu kemudian juga kita masukin kategorinya ini. Seperti itu ya. Kategori ini artinya di sini adalah proses untuk meng-create dari data dir dan juga kategori. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan buat lagi untuk menampilkan image-nya for ya, dari gambar yang ada di kategori ini ya, in OS ya list, kita akan mesin nanti akan melistnya ya dari data yang sudah ada, list dir ya, list dir kita panggil petnya ya, kita panggil petnya seperti itu, tanda petik dua. Di sini dia nanti akan sudah mulai membaca dari data dir ini ya, data dir ini berada di sini seperti itu ya, kemudian nanti juga dia akan langsung baca juga kategorinya, tolong di list seperti itu. Jadi seperti itu ya untuk memahami contoh apa cara meload datanya. Selanjutnya kita akan menampilkan gambar ya dengan perintah VLT ya. VLT itu adalah satu bagian dari modul Matplotlib ya. VLT, nah, kemudian juga image show ya, tampilkan gambar ya, image show. Kemudian juga image ya, image, kemudian juga nanti akan dibuat array-nya ya, array gmap, gmap I'm fetch, oh sorry, I'm bentar, ini fetch, fetch, oh. Oke, kita akan buat image-nya dulu ya. Image array. Image array. Array sama dengan CP2 ya, OpenCP ya. Nanti OpenCP ini dia berfungsi untuk proses image processing ya, CP2. CP2 I'm read image ya, image read, membaca image ya, membaca image dari dir yang sudah ada seperti itu ya, dari dir yang sudah ada tadi ini fetch, fetch join, fetch mg ya, kita buka kurung ya, kita ambil yang gambar yang png nya ya, fetch image ya. Oke, ini sudah image, oke, koma ini ya,
kita koma dulu, kemudian sip itu ya, sip itu I'm red, image red, kita buat yang grayscale aja, grayscale, grayscale, oke, dah ya. Oh, grayscale, oke. Sudah. Kemudian nanti dari sini ya, dari perintah yang di sini kita akan membuat menampilkan gambarnya. PLT image show, oke, benar ya, image show, image array, kita akan panggil yang image array yang sudah kita buat parameternya tadi ya. Kemudian gmap. Gmap, gmap sama dengan gray ya, tanda petik satu aja, gray, gray, enter, kemudian juga kita tampilkan plt show, plt show satu show, oke. Setelah itu kita break ya. Ini sudah ya, ini VLT untuk menampilkan gambar yang sudah apa yang akan kita panggil tadi. Image-nya kita break. Selanjutnya kita buat break lagi. Oh, salah. Bentar. Huruf kecil ya, break. Oke, nah setelah ini kita run, kita run. Oke, terdapat error ya, show. Ini error name show. I'm show. Image show. Ini di 16, image show. Sebenarnya tidak terlalu anu ya, tidak terlalu berpengaruh. Image array, bentar. PLT show katanya di ini. PLT, oh salah ini. Titik ya. Case sensitif ya. Oke, kita run. Nah, ini ya. Ini udah ya. Nah, berarti di sini yang gambar ini berarti ini adalah dogs, yaitu ini adalah cats seperti itu ya. Nah, dia sudah bisa dari perintah yang ini ya, dari kita menuliskan coding ini ya. Di sini Python udah mendefinisikan bahwa image yang sudah kita load ini ya, yang pertama ini adalah dogs, yang ini adalah cats seperti itu ya. Oke. Jadi memang untuk yang baru-baru apa belajar gitu ya, data dir ini harus dipahami juga ya, karena kebanyakan selalu bermasalah di sini seperti itu ya. Jadi harus dibuat juga kategorinya antara dog dan cat kemudian gitu ya. Kalau misalkan gambarnya itu kita kita mix, kita gabung gitu kan, nah itu dia nggak bisa, tidak terbaca seperti itu ya. Jadi buat kategori ataupun juga buat dua folder seperti itu agar bisa terbaca sama path-nya seperti itu ya. Ya, sampai di sini aja dulu ya, sampai bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.